Pabrikan Suzuki ngamuk nih bro sis. Di mana pabrikan yang saat ini telah mati suri di Indonesia, dikabarkan akan meluncurkan Scutik Maxi 160cc termurah loh. Seperti yang kita ketahui, pabrikan Suzuki dengan pabrikan Houzhou sempat menghebohkan dunia otomotif global dengan meluncurkan UHR-150 yang disinyalir akan di-rebranding oleh pabrikan biru ini sebagai sosok Suzuki Birdman 150 nih bro sis. Gak berhenti di situ aja bro sis. Kali ini kabarnya Suzuki akan menghadirkan sosok Scutik di kelas maksinya tersebut di pasar Indonesia dengan kapasitas mesin 160cc lo bro sis. Yang mimin rasa jika Suzuki benar-benar menghadirkan Scutik tersebut, akan mampu melawan Yamaha NMAX 155 dan bahkan Honda PCX 160 di pasar Indonesia. Dikarenakan untuk kualitas sendiri sudah nggak bisa kita ragukan lagi bro sis. Jika pabrikan Suzuki terkenal memiliki mesin yang lebih bandel jika dibandingkan dengan kedua brand asal Jepang tersebut. Buat yang belum tahu nih bro sis, sosok pada Houzhou UHR yang disinyalir akan di-rebranding sebagai Birdman 160 sendiri memiliki desain fairing depan serta headlamp yang sekilas mirip dengan Honda PCX. Namun untuk bagian stoplampnya sendiri, terlihat sangat berbeda. Meski pada desain stoplamp yang terdapat pada UHR 150 ini, juga terlihat nggak kalah keren dengan yang ada pada Honda PCX bro sis. Untuk panel instrumen pada Scutik ini, juga terlihat cukup keren bro sis. Dengan penggunaan sistem full digital yang memiliki fitur pengukur tekanan ban serta beberapa fitur tambahan lagi seperti Smart Key, Start Stop Engine System, dan masih banyak lagi. Meskipun kapasitas mesin pada UHR 150 ini sekarang hanya berkapasitas 149cc, 4 katup SOHC, namun kabarnya pada Scutik baru Suzuki yang nantinya akan merebranding Scutik ini. Dan untuk pasar Indonesia akan dibekali mesin sebesar 160cc yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 15 dk pada 8.500 rpm dengan torsi puncak sebesar 14 nm di 6.500 rpm. Pastinya dengan tenaga tersebut Scutik Maxi baru dari Suzuki ini nantinya akan mampu menggoyahkan pamor dari Honda PCX dan Yamaha NMAX di pasar tanah air. Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana bro sis? Bisa nggak sih Suzuki bersaing dengan kedua rivalnya tersebut jika Suzuki menghadirkan sosok Scutik Maxi terbarunya di pasaran? Kalau menurut mimin sih, kayaknya bisa bro sis. Apalagi kabarnya akan dibanderol di harga 20 juta sampai 25 juta aja. Sekian info otomotif kali ini, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya.